Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya channel YouTube Bonsai and Beta. Di video kali ini saya akan mengupdate perkembangan dari hasil cangkok angin bahan kimang yang saya cangkok angin beberapa waktu yang lalu. Di video yang minggu kemarin yang judulnya membentuk gerak dasar bonsai kimang small, di situ ada bahannya, cuman saya tidak expose terlalu jelas perkembangannya. Ini sudah nampak daun-daun barunya, daun-daun mudanya, sedangkan daun yang lama sudah berlumuran. Saya anggap ini insya Allah sudah terjamin. Maka dan akan saya bongkar melihat akarnya perkembangannya, dan nanti akan saya gabung langsung sama yang ini adalah hasil stekan-stekan yang kecil-kecil yang mau saya coba gabungkan dari hasil cangkok ataupun stek. Teman-teman tidak usah berkecil hati, kita punya bahan yang kecil, kalau bisa kita gabung saja supaya cepat menjadi besar. Dan ini akan saya bongkar akarnya, ingin melihat perkembangan dari akarnya bagaimana. Saya bukai dari yang daun-daunnya masih sedikit. Akarnya sudah lumayan. Di awal saya potong kemarin, di awal saya panen cangkok kemarin, cangkok angin seminggu yang lalu, itu akarnya masih sedikit dan masih muda-muda, masih putih seperti ini akarnya. Jadi ini alhamdulillah sudah lumayan banyak. Akar-akar yang pertama kemarin itu sudah nampak kecoklatan, sudah mulai tua dan menandakan ini sudah cukup kuat. Alhamdulillah, walaupun kalau kita lihat daunnya masih sedikit pertumbuhannya, tapi ini insya Allah jamin bakaran gitu. Untuk yang kedua, sama perkembangan akarnya, malah kalau saya bandingkan masih lebih pesat yang pertama tadi, lebih cepat yang ini saya lihat perkembangannya dibanding yang ini. Walaupun dari segi daun kita lihat lebih lebat yang kedua ini, tapi insya Allah dua-duanya akan hidup karena akarnya sudah banyak
dibanding saat awal saya potong dari jangkau angin kemarin. Oke, mungkin ini yang bisa saya update perkembangan akar hasil jangkau angin yang saya lakukan seminggu yang lalu. Nanti link deskripsi, di linknya akan saya cantumkan di deskripsi. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi teman-teman sekalian, dan ini akan saya gabung supaya cepat besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.